手下定当竭尽全力。本首席之前说的话依然算数，争夺了一名绝世天才。三阶大成。便可将上品宝器焚烧殆尽。是庞始元对谭云出的手。到底怎么回事？你说什么？庞始元死不是属下的错呀。什么？你再说一遍。滚。当然是爷爷重要，孙女不喜欢炼丹，我不会离开他的。的确为气脉争了光，自此永恒仙宗的三大。究竟是丹脉的荣誉重要，孙女在气数大比全力以赴。Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Senin waktunya buat si Dewa Park Boy ya guys ya. Udah kalian tunggu-tunggu bukan? Apalagi di part sebelumnya, kita sudah melihat si Dewa Park Boy yang ditawarkan menjadi muridnya Shen Shuping. Tapi Tanyu dengan pintar menolak semua itu dengan halus guys. Sementara itu ketua Tang yang ingin menemui Tanyun, dia langsung tanpa basa-basi mengatakan ingin menonton Tanyun mendaki pagoda ruang dan waktu kelas terbaik guys. Dia juga sangat penasaran bahkan ingin melakukannya sekarang juga. Dan si Tanyun dijanjikan bakal diberikan hadiah jika dia berhasil mendaki lantai tertinggi. Sehingga mereka pun langsung pergi ke pagoda kelas terbaik. Tanpa basa-basi, pagoda itu langsung dibuka. Dan Tanyun langsung disuruh untuk mendaki secepatnya guys. Sehingga Tanyun menuruti itu semua dan mendaki dengan kecepatan tinggi. Kecepatan Tanyun yang super duper cepat itu membuat orang-orang penasaran siapakah orang ini. Di sini mereka masih tidak tahu kalau sebenarnya Tanyun sudah bangkit guys. Sehingga dalam waktu singkat Tanyun berhasil mendaki sampai lantai seratusan dan tidak lama dari itu juga dia berhasil mencapai lantai tertinggi 108. Mantap bukan? Sesuai janji ketua Tang juga, dia bakal memberikan Tanyun hadiah, asalkan dirinya sanggup. Tapi sayangnya hadiah yang ingin Tanyunkan tidak bisa dipenuhi karena ketua Tang tidak memiliki sumber api guys. Sehingga Tanyun memutuskan untuk memberikan kesempatan hadiah kepada dia Kenshin saja. Ditambah hasutan dari Shuping, ketua Tang pun memutuskan untuk menjadikan dia Kensheng sebagai tetua ketiga pengganti Pang Sheyan. Mantap. Semua urusan pun telah diselesaikan, maka Tanyun masuk ke dalam pagoda lantai 108 dan kita pun masuk ke intro. Setelah itu semua ketua Tang pun kembali untuk berendam diri di kolam obat. Di sini dia mengatakan, selama Shuping bisa memimpin para murid divisi pil gerbang dalam dan memenangkan posisi pertama dalam kompetisi pemurnian pil sekte peri abadi, tentu Shuping bisa diangkat menjadi tetua gerbang peri yang sangat berjasa tentunya guys. Ini adalah pemain Dan Mai yang berjasa dengan pemain Dan Mai yang berjasa dengan pemain Dan Mai yang berjasa dengan pemain Dan Mai. Perihal Tanyun juga, ketua Tang berpikir Shuping berhasil menciptakan seorang jenius tidak tertandingi untuk divisi pil mereka. Ya, padahal kan Tanyun sendiri yang melakukan itu semua guys tanpa dibantu siapapun. Mendengar itu semua tentu Shuping sangat senang dan bakal berusaha lebih keras lagi. Di sisi lain, tepatnya di dalam pagoda lantai 108, Tanyun sedang asyik memurnikan api ungu hitam dengan api Hongmengnya. Dalam sekejap, dia berhasil meningkatkan api Hongmeng mencapai tahap dewasa tingkat 3. Dilanjutkan mengeluarkan batu meteorit ungu. Dengan api Hongmengnya yang meningkat, otomatis sekarang dia bisa membakar senjata kelas atas dalam waktu singkat. Sehingga proses pembakaran batu meteorit pun dimulai. Sementara di sisi lain, Lu yang sedang kebingungan. Dia penasaran apakah muridnya baik-baik saja selama dia pergi 2 bulan ini? Apakah ada kejadian besar di gerbang dalam mereka? Dia akan Fang menjawab semua itu baik-baik saja. Namun, ada 3 kejadian yang terjadi saat Lu pergi selama 2 bulan ini.
Tentu si Lu penasaran guys, apakah itu? Hayo kalian tebak, apakah saja ketiga hal itu guys? Diaken Fang pun mengatakan Liu Tahai bahwa hanya tetua ketiga bersama tetua ketiga itu sudah meninggoy di hari yang sama. Dan sayangnya pembantainya belum kunjung ditemukan. Apa? Pang Shui sudah terbantai? Lu tidak percaya guys awalnya. Namun dia Ken Fang baru tahu kalau Pang Shuyan lah yang menyerang Tanyun tepat setahun yang lalu. Tentu Lu jadi penasaran tahu dari manakah dia Ken Fang perihal masalah itu. Nah kebetulan hal kedua itu berkaitan dengan masalah yang disebutkan. Jadi tepatnya 2 bulan lalu si Tanyun sang pembantai ketiga murid berbakatnya Lu itu sudah bangkit dari kubur. Mendengar itu Lu semakin tidak percaya sampai naik pitam guys. Dia langsung mengusir dia Ken Fang dari sana saking marahnya. Ini puas sekali Mimin lihat emosinya nih. Tapi sebelum pergi Lu ingin mendengar semua penjelasannya dulu. Sehingga dia Ken Fang pun melanjutkan penjelasannya di mana Tanyun itu bangkit 2 bulan yang lalu dan langsung naik ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu kelas terbaik untuk mengasingkan diri lagi. Selain itu, ketua divisi takut Tanyun diserang lagi, maka dia Ken Shen dan tetua keenam itu ditugaskan untuk menjaga Tanyun. Sementara untuk berita ketiga, dia Ken Shen diumumkan oleh ketua Tang secara langsung guys, menjadi tetua ketiga menggantikan Peng Shuyan. Sehingga dia Ken Shen pun resmi sekarang menjadi tetua ketiga. Dan dia Ken Fang pun secepatnya kabur dari sana saking takutnya. Lulu. Di sini Lu mencurigai semua ini dikarenakan si Jalan Suping guys. Dia juga menebak sebelum Pang Shuyan meninggoy, pasti Pang Shuyan sudah mengatakan semua fakta rencana bersama si Lu kepada Suping. Tapi dia juga takut Tanyun jugalah yang mengatakan itu semua guys. Apalagi Tanyun yang pernah diserang oleh dia Ken Tuan Chen dan dia Ken Changxia, kebetulan mereka berdua adalah bawahannya Lu. Lu sebelumnya juga mendapatkan pesan dari sang ayah agar bertindak hati-hati ke depannya. Karena ayahnya sendiri itu pernah diperingati langsung oleh gurunya Suping untuk bertindak lebih hati-hati ke depannya guys. Namun si Lu masih kepala batu, dia yakin nggak peduli siapapun gurunya Suping, pasti tidak akan berani menyentuhku. Wes, sabar aja ya anda ya. Waktu itu sebenarnya Tanyun udah mau ngebantai dia guys. Cuman kebetulan si Lu enggak di tempat jadi berhasil selamat. Kita lihat saja nanti. Di sisi lain ada Kong Sun Rosi yang menghampiri kakeknya. Rosi ingin mendapatkan hadiah karena dia yang berhasil mencapai master penyuling besar tingkat menengah dalam kurun waktu setahun. By the way guys, nama kakeknya adalah Kong Sung Yang Chun dan buat kalian lupa akan menjelaskan nanti siapakah dia ya. Sang kakek kesal karena Rosi yang tidak menuruti kakeknya untuk masuk ke divisi pil. Kita ingat Rosi sekarang berada di divisi senjata. Mungkin dengan Rosi masuk ke divisi pil, dia sudah menjadi alkemis besar tingkat tinggi sekarang. Rosi tak ingin dibujuk untuk masuk ke divisi pil lagi guys. Tapi sang kakek yakin dengan bakatnya Rosi, jika masuk ke divisi pil lagi dia bisa berkembang dengan cepat. Jadi cepat ikutlah sang kakek masuk ke divisi pil. Rosi lebih suka menyuling senjata daripada memurnikan pil. Lagi pula gurunya sangat baik kepadanya guys, jadi dia tidak berniat meninggalkan gurunya. Namun masalahnya, selama Rosi berada di divisi senjata, cepat atau lambat bakal menjadi lawan kakeknya sendiri. Karena pertempuran ke-9 divisi Sekte Ilahi Huangfu itu tidak pernah dihilangkan guys, bakal selalu terjadi. Sang kakek pun bertanya, lebih penting divisi senjata ataukah kakekmu ini?
究竟是爷爷重要，离开气脉，听爷爷的话。Rosie meminta untuk berhenti membujuk dirinya. Dia juga berjanji tak akan menjadi musuh sang kakek dan menyatakan kakeknya lah yang lebih penting, guys. Namun, itu membuat sang kakek semakin marah. Dia membahas kompetisi ketiga sekte kuno dan empat sekte peri abadi kali ini. Masalahnya Rosie yang sudah menjadi seorang master penyuling besar tingkat menengah, sedangkan di divisi pil kakeknya, yaitu cuma ada dua alkemis besar tingkat rendah. Dengan kualifikasinya Rosie, bisa-bisa dia lebih hebat daripada murid-murid sekte peri abadi dan istana peri jiwa ilahi. Dan kalau semisal si Rosie menang, guys, maka otomatis menjadi pusat perhatian. Itu memang bagus untuk si Rosie sebenarnya, tapi nggak bagus buat si kakeknya. Karena divisi pil kakeknya bakalan kalah dan kehilangan muka, guys. Jadi dia ingin agar Rosie pindah ke divisi pil. Rosie langsung bersujud dan bertanya, apakah divisi pil itu lebih penting daripada masa depan cucumu? Hal yang paling penting bagi si kakek adalah perselisihan ke-9 divisi. Ini bukanlah tentang kehormatan divisi pil. Rosie tidak ada pilihan selain berjanji, guys. Hanya bakal menggunakan kemampuan master penyuling tingkat rendah saat kompetisi ketiga sekte kuno nanti. Mendengar itu, sang kakek pun akhirnya menyetujuinya. Karena cucunya Rosie juga kekeh nggak mau keluar dari divisi senjata, guys. Namun tiba-tiba Rosie mengatakan, apakah semua ini kakek lakukan hanya karena ingin membawaku kembali, kan? Mendengar itu, sang kakek auto marah dan menampar cucunya. Kau benar-benar mengecewakan kakek. Jika kau tidak kuanggap sebagai cucu, pasti sudah kupaksa tidak boleh masuk ke divisi senjata. Dan dia pun pergi. Kalau kau benar-benar menyayangi dan mencintaiku, kenapa tidak memperbolehkan cucumu mengikuti kompetisi pemurnian senjata? Namun tiba-tiba muncullah sang guru yang penasaran apakah muridnya Rosie ini sudah dipromosikan? Rosie hanya bisa menutup kesedihannya dan berbohong, guys. Dia berbohong dirinya mencapai master penyuling besar tingkat rendah. Padahal kita tahu dia itu sudah mencapai tingkat menengah. Sang guru pun senang dan yakin kalau mereka bakal memenangkan kompetisi kali ini. Karena dengan adanya Rosie, maka mereka memiliki 4 master penyuling tingkat rendah. Buset, berarti kalau Rosie mengaku tingkat menengah, maka sudah dipastikan divisi senjata mereka bakalan menang, guys. Tapi dia nggak bisa mengaku karena sang kakek tidak memperbolehkannya. Oke, guys, Mimin kasih tahu dulu siapa itu si kakek yang bernama Kong Sung Yang Chun ini. Buat kalian yang lupa, musuh utamanya Shen Shou Ping itu sebenarnya adalah si Kong Sung Yang Chun loh. Ayo, lupakan kalian. Ternyata musuhnya adalah kakeknya Rosie. Hah, kok bisa, Min? Gini, guys, jadi seperti ini. Ayahnya Shen Shou Ping dulu itu adalah ketuanya divisi pil Gerbang Suci. Tapi sialnya si Kong Sung Yang Chun ini menggunakan segala cara untuk menyingkirkan ayahnya Shen Shou Ping. Makanya si ayahnya Shen Shou Ping sekarang itu terluka parah dan sakit, guys. Apalagi sekarang ayahnya Shen Shou Ping dibuang oleh sekte Huang Fu, tidak menjadi seorang ketua divisi pil lagi. Jabatannya dicabut dan digantikan oleh Kong Sung Yang Chun. Selain itu, kalau Mimin tidak salah ya, kalau salah kalian tolong koreksi. Si Kong Sung Yang Chun ini adalah gurunya ayah Lu, guys. Soalnya pernah disebutkan oleh dia Ken Shen kalau guru ayahnya Lu adalah seorang ketua divisi pil yang sekarang loh. Nah kan? Makanya Mimi pernah mengatakan Yang Chun ini juga bakal menjadi lawannya Tan Yun nanti. Loh kok bisa, Min? Sudah jelas, guys. Pertama, Tan Yun bakal membantai Lu, setelah itu ayahnya balas dendam otomatis melawan si ayahnya. Udah selesai melawan ayahnya Lu, bakal melawan gurunya, guys.
Karena Tan Yun sendiri juga pernah berjanji kepada Su Ping kalau dia bakal membantu Su Ping membalaskan dendam ayahnya, yaitu melawan si Kong Sung Yan Chun. Mantap bukan? Sangat-sangat nyambung semuanya ya guys ya. Sungguh mantap ini drama Tonghua 1 ini. Enak buat dinikmati loh. Eits, tapi jangan kemana-mana dulu dong, karena kita bakal masuk ke bagai spoiler untuk part 113 episode 134 NTZZ yang bakal rilis lagi di hari Jumat. Malam hari pastinya guys ya, karena sore udah gak mungkin. So, kalian penasaran kan apa yang bakal terjadi kepada Tan Yun nanti? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja jadi guys. Nantinya si Rosie itu bakal diperintahkan untuk selalu tinggal bersama Xie Yao sebelum kompetisi ketiga sekte kuno itu dimulai. Bukan tanpa alasan guys, dia ingin agar Rosie mengikuti kemanapun Xie Yao pergi. Karena gurunya tak ingin Xie Yao sampai kehilangan diri dan sakit hati mengetahui kalau kekasihnya Tan Yun sudah meninggoy. Bagi gurunya itu bakal berakibat fatal, takutnya Xie Yao nanti gak bisa fokus mengikuti kompetisi ketiga sekte kuno. Dia gak tahu aja si Dewa Park Boy itu masih hidup. Tapi sepertinya di sini Rosie ada rencana busuk guys. Mungkin dia terpengaruh sama si kakeknya nih. Dia mengaku penasaran dengan kekasihnya Xie Yao alias Tan Yun dan ingin menemani Xie Yao pergi menemui Tan Yun guys. Padahal Rosie kan tahu kalau si Tan Yun sudah meninggoy, dia sengaja menunjukkan makam Tan Yun kepada Xie Yao supaya si Xie Yao itu sedih sampai lupa diri guys. Berarti dia tidak mengindahkan perintah sang gurunya, tidak memperbolehkan Xie Yao mengetahui soal kematian Tan Yun. Sementara Tan Yun merasa kalau di dunia luar sudah lewat 3 bulan lebih. Dia penasaran apakah Tetuate sudah menyiapkan sumber api yang dia pesan. Waktunya sudah keluar dari pagoda pun sudah tiba. Tan Yun langsung berniat untuk pergi ke Gunung Changling. Nah lo, timingnya sangat pas ya, waktunya sangat cocok. Apakah dia bakal ketemu dengan Xie Yao nanti? Atau ke Xie Yao bakal melihat makamnya Tan Yun di atas puncak dan sedih sampai menggila guys? Makin penasaran nih asli ya guys ya. Parah sekali ini dramanya, sungguh seru. So kita lihat saja lagi nanti di part 113 NTZZ. Tepatnya episode 134 Nitian Jejun. Ya bakal rilis lagi di Jumat malam ya guys ya. Nggak mungkin sore seperti kata Mimin. Ya paling telat-telat tengah malam guys. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini guys. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.